BRI Liga 1 2021. Potensi kasus COVID bisa meledak sampai lebih dari 40.000 kasus per hari. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. PT Liga Indonesia Baru atau PTLIB dan PSSI akhirnya memutuskan untuk resmi menunda gelaran Liga 1 2021. Liga 1 2021 belum ada kejelasan soal kapan kick-off Liga 1 2021. Sejak pandemi dimulai, sepak bola kita kesulitan untuk kembali bergulir. Telah beberapa kali diwacanakan, namun sampai hari ini Liga Sepak Bola Indonesia tidak terlaksana. Jadi, kapan Liga 1 akan kembali digelar? Walaupun belum ada kejelasan soal kapan Liga 1 akan digelar, namun PT LIB atau PT Liga Indonesia Baru telah menyiapkan kejutan pada Liga 1 2021 nanti. Kejutan itu berasal dari sektor sponsorship yang bakal berganti. Pergantian sponsor Liga 1 2021-2022 itu diketahui pada perubahan logonya. Sebelumnya, Liga 1 disponsori oleh Shopee dan menggunakan warna oranye. Saat ini, logo Liga 1 sudah mengalami perubahan warna dari oranye ke biru. Beredar kabar, sponsor baru Liga 1 berasal dari sektor keuangan yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Mengacu pada warna biru, jawaban mengerucut pada dua bank BUMN yakni BRI dan Mandiri. Namun, Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita masih merahasiakannya dan tak ingin berspekulasi. Pengumuman sponsor baru Liga 1 akan dilakukan dalam waktu yang dekat. Hal ini dilakukan bila sudah ada kepastian jadwal kick-off Liga 1 pada masa pandemi COVID-19 ini. Sejak menggunakan nama Liga 1 pada 2017 lalu, terjadi perubahan sponsor tiap musimnya. Pada 2017, Liga 1 disponsori oleh Gojek dan Traveloka. Memasuki musim 2018, Traveloka mengundurkan diri sehingga hanya menjadi Gojek Liga 1. Pada musim 2019, giliran Shopee yang masuk menjadi sponsor. Shopee juga masih menjadi sponsor Liga 1 pada 2020 kemarin, namun pandemi COVID dan juga ketidakpastian nasib Liga 1 membuat Shopee dikabarkan menarik diri dari sektor sponsorship. Nah, jadi menurut kalian siapa nih yang jadi sponsor Liga 1 2021? Potensi kasus COVID bisa meledak sampai lebih dari 40.000 kasus per hari. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB dan PSSI akhirnya memutuskan untuk resmi menunda gelaran Liga 1 2021.